Halo semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Haris Daya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan unboxing. Nah, unboxing terhadap apa? Paketnya kemarin sudah datang. Nah, ini dia paketnya. Lumayan besar. Nah, jadi ini adalah sebuah kipas cooling pad untuk laptop gaming dengan merek NJK Alien X2. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita unboxing dulu ya. Jadi ini penjualnya sangat baik kepada saya ya. Semua di bubble wrap dengan bungkusan bubble wrap. Lihat guys, ini bubble wrapnya nggak pelit-pelit. Okay, here it is. NJK Nemesis X2. Nah, di sini kelihatan dari kotaknya yaitu ada 5 kipas. Kemudian untuk gaming notebook. Nah, memang paduannya adalah untuk laptop gaming. Kemudian 5 super fan. Dia ada 5 kipas di dalam cooling pad ini. Kita lihat dulu ya dari kotaknya. Nah, dari kotaknya belakang ini ada, oh ini kartu garansinya. Oke, ini kartu garansinya. Nah, jadi yang kita dapatkan ini adalah warna hitam, terbuat dari plastik metal. Kemudian beratnya adalah 1,15 kg. Besarannya adalah 410 × 294 × 29 mm. Kemudian kecepatan kipasnya adalah 1500 sampai 2500 RPM. Powernya berasal dari USB 5V dan dapat menampung sampai dengan laptop yang berukuran 17 inch. Oke guys, langsung kita buka. Ini guys, bisa dilihat ya dalamnya. Ini ada bubble wrap lagi. Kemudian ini adalah kabel USB-nya yang menghubungkan dari laptop ke cooling pad-nya. Cukup solid guys, yaitu terbuat dari jahitan kain, cukup solid. Ini guys, jadi di sini ada lambang Nemesis-nya, kemudian di sini ada form Nemesis-nya. Di belakangnya dilengkapi dengan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kipas. Ya, karena kalau laptop gaming biasanya suhunya lebih tinggi karena untuk menarik grafis yang sangat bagus dengan kualitas yang sangat baik, dengan frame rate yang juga sangat tinggi, biasanya mesin dari laptop gaming kita akan lebih cepat panas guys. Akhirnya juga kita harus antisipasi dengan sebuah cooling pad guys, agar dia bisa menjaga suhunya tetap keep di kisaran yang tidak terlalu tinggi suhunya. Nah, di sini ada beberapa lock. Di sini ada beberapa lock, ada 1, ada 2. Nah, ada 2 lock guys. Artinya dia ada 2 tingkat yang bisa kita tinggikan. Ini sama juga 2 lock. Jadi guys, di sini ada 2 USB dan 2 roller. Nah, roller ini fungsi untuk sepertinya nanti untuk mempercepat atau memperlambat kecepatan dari si kipas. Oke, stay tune, kita akan pasang. Jadi guys, ternyata ini bisa dilepas. Ini adalah berfungsi sebagai penahan agar laptop kita tidak slip. Jadi USB-nya kita pasang dulu, kemudian kita hidupkan. Kita mau lihat warnanya akan seperti apa. Nih guys, jadi dia LED-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 LED, masing-masing kipas ada 2 LED merah yang menyala. Ini anginnya bisa diatur seperti apa guys. Oh, jadi guys, fungsi roller yang pertama, yang satu adalah untuk mematikan 3 kipas, menghidupkan atau mematikan 3 kipas. Dan roller kedua untuk mematikan atau menghidupkan 2 kipas sisanya. Oke, kita hidupkan saja semuanya. Ya, ternyata terasa dingin ya guys. Nah guys, jadi laptopnya harusnya sekarang terasa lebih dingin. Dan hawa dari kipas tersebut ternyata lumayan dingin guys. Suara dari kipas juga tidak mengganggu. Jadi untuk recording gaming ataupun recording yang lain, harusnya ini tidak mengganggu dan sangat aman sekali untuk pengambilan recording suara. Nah, buktinya suara saya juga masih terdengar sangat jelas kan guys. Oke, sekarang saya akan kasih lihat. Nah guys, jadi suara kipasnya itu tidak mengganggu sama sekali ya pada saat kita akan recording, sehingga ini sangat aman digunakan untuk recording video-video gaming maupun vlogging dan lain-lain. Oke guys, jadi sekianlah itu video unboxing NJK Nemesis X2. Untuk unboxing selanjutnya ditunggu terus ya guys. Stay tune on my channel Haris Daya. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you. Bye.